di saluran CTV Asia Al-Yahyar. Saya, Wan Aini Masya binti Warasnan, selaku wartawan anda pada hari ini. Sehati sejiwa, merdeka, merdeka, merdeka. Julung-julung kali SK Kemasi ini hari ini telah berjaya menjalankan satu pertandingan kreatif bagi cipta replika bertemakan Jalur Gemilang. Mewakilkan berentak antara empat buah rumah sukan biru, kuning, merah dan hijau, masing-masing dengan reka cipta tersendiri. Biru memilih kapal layar, kuning jet pejuang, merah keris tengkorok gergasi, hijau mewakilkan kereta kembang. Untuk pengetahuan semua, hakim pertandingan reka cipta replika ini ialah Wan Anita Ahmad, Ketua Penerangan Daerah Kemaman. Sama-sama kita saksikan detik-detik penilaian ini. Jom. Saya Zunidah binti Marsum mewakili Rumah Merah. Tahun ini kami memilih replika keris dan tengkorok. Keris melambangkan kepahlawanan anak-anak Melayu dalam menghapuskan, menewaskan penjajah-penjajah yang pernah menjajah di tanah air kita. Manakala tengkorok merupakan simbol kesultanan orang Melayu di tanah Melayu, di mana tengkorok ini dipakai oleh Tuan Tunku Abdul Rahman Putera Al-Had semasa melawankan kemerdekaan tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Kumpulan daripada Rumah Merah kreatif sebab keris dan Melayu tidak dapat dipisahkan. Begitu juga dengan tengkorok. Dan susunan serta keserasian antara dua elemen ini memang terbaik dan harap diteruskan kerana mempunyai makna dan simbolik yang tersendiri, sinonim dengan kemerdekaan negara. Tahniah. Okay, terima kasih. Ada peluru berpandu. Okay, ada lampu. Ada lampu, kita boleh nyalakan lampu di sini. Nyalakan lampu, Syah. Nyala tak? Ada nampak semua tak? Berapa tengah sebab siang kan? Okay, jadi kereta kebat ini kita panggil mesra alam sekitar ataupun environmental friendly. Disebabkan dia diasaskan daripada sebuah basikal yang diubah suai, membolehkannya digerakkan ke sana kemari. Kereta kebal juga dipilih sebagai ikon rumah hijau kerana sebagai ikon benteng pertahanan Malaysia yang utuh sepanjang 58 tahun mencapai kemerdekaan. Okey, di sini kita boleh lihat. Boleh masuk. Dan merasai kenikmatan. Kok untuk buatnya dalam 300-400 lebih. Okay, kita dengan kerjasama semua air muda, maka terciptalah kereta kebal merdeka pusing. So now, let's see how it does work. Masuk. Masuk ikut mana ni? Masuk ikut belakang ni. Kita biasa masuk. Ni untuk kapten-kapten yang ni. Okay. Laju sikit. Ia agak berat sikit bila pagi permulaan jalan. Okay, kita akan tengok jalan ke kanan. Malaysia akan terus menuju ke arah pertanian. Daripada zaman dulu, sekarang kita dah hasilkan apa semua. Kemudian jet juang kan adalah refleksi dalam diri setiap rakyat Malaysia yang menentukan negara dan rela mempertahankan diri dari sebarang tempat.
dan kereta lomba F1 ni sebab Malaysia ni sebagai negara pertama di Asia yang menganjurkan perlombaan F1. Dan sebulah kemudian di aspek masih juga kereta F1 ni menjadi minat bagi pelajar. Sebab selain benda ni, kita juga ada hasilkan F1 simulator yang juga diberikan oleh rumah kami. Dan yang ketiga, ketika bunga raya. Yang kita tahu bunga raya ni bunga sebangsa air. Jadi, itu je lah. Okay, tadi yang untuk rumah kami kerana inovasi melangkah ke hadapan. Maksudnya kalau kita tengok dengan yang rumah lain, ada kereta tebal, ada tulis, dia orang kata macam mana negara kita nak menuju kemerdekaan. Tetapi rumah kuning dia melangkah 10 tahun ke hadapan, inovasi, kemajuan. Maksudnya kalau kereta lintas lumba memang orang kata sinonim dengan negara kita, raya dan cek. Dia inovasi ke hadapan. Maksudnya, insyaAllah ada peluang berjaya dalam rumah kuning. Selain daripada itu, bagaimana kita sedia maklumlah Terengganu juga Terengganu juga menganjurkan Monsoon Cup sebagai satu tarikan kepada pelancong lah. Dan sekarang ini pun semua pelancong di dunia mengenali Terengganu sebagai Monsoon Cup. Yeay, tepuk tangan Mak Biru. Raya Merdeka sebagai inovasi untuk tahun ini. Dan nak tanya berapa kos? Costing. Mana ada menyediakan pantung ni? Sepenuh dengan pantung lah. Pantung ni peribahasa berakit-rakit ke hulu, berendang-rendang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, kemudian kita bersenang-senang kemudian dengan kemerdekaan. Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Pisang emas boleh dibayar, hutang budi kita merdeka hari ini. InsyaAllah, terima kasih. Apa yang hutang? Sempena sambutan bulan kemerdekaan negara. Puan, apakah perasaan Puan dengan sambutan untuk pada hari ini? Untuk sambutan pada hari ini, bagi saya dah selaku orang baru yang datang ke sekolah ini merasa teruja dan merasakan bahawa Sekolah Kebangsaan Kemasib mempunyai pelbagai inovasi yang boleh diketengahkan. Dan ini orang kata terciptalah 4 lagi inovasi di Sekolah Kebangsaan Kemasib sempena Hari Kemerdekaan Negara kita. Dan kita mengharapkan lebih banyak lagi inovasi-inovasi yang hebat bagi kita menampakkan semua yang ada di sebalik sekolah ini, kerana ibarat kata orang akan pandang kejayaan adik-adik dan juga kejayaan cikgu. Sekeping dan sehelai jalur gemilang boleh diinovasikan dan boleh kreatif sekiranya kita boleh melakukan dan mencipta sesuatu yang hebat dan boleh dipandang dan dibawa ke hadapan. Dan sebenarnya di sebalik inovasi dan kekreatifan ini adalah kesepakatan
ternyata di Sekolah Kebangsaan Kemasih ia ada. Dan bagi pihak kami di Pejabat Penerangan Daerah Kemaman mengalu-alukan perkongsian idea, mengalu-alukan apa sahaja pertolongan untuk memajukan pelajaran serta bimbingan yang boleh kami berikan. Okay, terima kasih. Bye.